Momen balasan menyakitkan pasangan Indonesia itu terjadi pada partai semifinal Thomas Cup 2022, Jumat 13 Mei 2022 lalu. Kala itu, Kevin Sanjaya, Muhammad Ahsan menjadi salah satu wakil Indonesia saat berjumpa Jepang di semifinal Thomas 2022. Hebatnya, duo tengil beda generasi ini sukses menjinakkan sang juara dunia BWF, Takuro Hoki Yugo Kobayashi, pada match kedua dengan skor 22-20. Agustus 21, dan 24-22. Pada game pertama, Kevin Sanjaya, Muhammad Ahsan hingga interval sempat tertinggal jauh dengan skor Mei 11. Game pembuka itu pun diprediksi akan menjadi milik Takuro Hoki, Yugo Kobayashi ketika pasangan Jepang itu memimpin 17-7, namun siapa sangka, keajaiban menghampiri Kevin Ahsan. Pasangan Indonesia itu enggan menyerah begitu saja dan meraih 8 straight point hingga memangkas ketertinggalannya menjadi 15-17. Setelah itu, Takuro Hoki Yugo Kobayashi mulai panas lagi dan kemudian meraih poin hingga game point 20-17 sehingga Kevin Ahsan berada dalam tekanan. Namun secara mengejutkan, Kevin Ahsan justru sanggup meraih 5 straight point untuk mengakhiri game pertama dengan kemenangan 22-20. Berlanjut pada game kedua, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi langsung tancap gas mengungguli Kevin Ahsan di angka 11-3. Berada dalam momentum, pasangan Jepang itu bahkan memimpin 10 poin atas Kevin Ahsan menjadi 14-4 dengan waktu yang singkat. Takuro Hoki, Yugo Kobayashi berhasil menyudahi perlawanan Kevin Ahsan via skor 21-8 di game kedua ini. Mereka pun melakukan selebrasi di hadapan Kevin, Ahsan yang membuat pasangan Indonesia itu melecut semangatnya untuk bangkit di game terakhir. Barulah pada game ketiga atau penentuan, situasi kembali berbalik. Kevin Sanjaya, Muhammad Ahsan seolah ingin membalas selebrasi wakil Jepang itu dengan tampil lebih mendominasi. Hoki Yugo tadi beri kesempatan untuk memimpin game ketiga. Setelah memimpin 11-8, Kevin Ahsan menggeber dan menjauh 16-11. Namun, Hoki Yugo mencoba bangit dan mendekati perolehan poin menjadi 19-16. Situasi semakin panas ketika Kevin Asan mendapatkan match point. Namun, Hoki Yugo tetap memberikan perlawanan sengit. Kedua pasangan itu pun silih berganti melancarkan pukulan kerasnya. Baik Kevin Asan dan Hoki Yugo bergantian jatuh bangun menahan gempuran lawannya. Beruntung pada akhirnya. Kevin Ahsan berhasil mengalahkan perlawanan sengit Takuro Hoki, Yugo Kobayashi dengan kemenangan 24-22.